Mereka yang bercadang untuk membangkitkan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri pada sesi parlimen akan datang disifatkan seolah-olah tidak percaya kepada keputusan yang di-Pertuan Agong. Itu tegas Presiden PAS, Dato' Sri Abdul Hadi Awang. Oleh kerana itu, mereka yang cuba balik nak ungkit, nak buat undi tak percaya, tak percaya pada tuanku lah. Itu tajuk penting, tak percaya pada tuanku. Tak percaya pada Agong. Terpulang rakyat untuk menilai mereka. Pada sidang media khas di Rusila, Marang, Datuk Seri Abdul Hadi berkata, keputusan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 dibuat atas persetujuan pelbagai pihak. Mengulas komposisi Kabinet Perikatan Nasional, beliau berkata, PAS menyerahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri untuk memutuskannya dengan mengambil kira komponen kerusi dalam perikatan itu, termasuk bukan Islam dan Sabah dan Sarawak. Beliau turut mengulas isu namanya turut disebut-sebut sebagai salah seorang calon dalam kabinet. Saya terbuka kepada Perdana Menteri dan tidak mewajibkan saya dipilih. Kalau saya tak dipilih pun tak apa, saya balik jadi nelayan pun tak apa, tak ada masalah. Saya nak bekerja untuk negara. Terbuka. Yang calonkan saya tu rakyat. Orang biasa, bukan orang biasa yang bercalon ni, patutnya Perdana Menteri lah yang mencalonkan. Patutnya orang tu lah, bukan orang sianu-sianu mencalonkan saya. Ada orang syok kalau orang calonkan dia. Saya tak syok orang calonkan saya. Sebagai menjunjung prinsip demokrasi yang adil, Kerajaan Perikatan Nasional jelas beliau tetap akan meneruskan rancangan yang dibuat Kerajaan PH yang memberi manfaat kepada rakyat. Ketika ini, kerajaan perlu fokus kepada menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat, ekonomi dan perpaduan.